untuk memotong polanya di atas kain, pertama aku ambil warna hitam. Ini akan aku taruh di bagian belakang. Bagian belakang ini itu berwarna hitam. Menggunakan kain warna hitam. Perhatikan untuk bagian luar dan dalamnya kayak gini. Pertama, ini kita lipat dua kayak gini karena ini bagian belakang lipatan. Nah, jadi letaknya untuk bagian pola belakangnya tuh kayak gini. Ini bagian lipatan, tinggal aja kita potong. Untuk bagian ini, untuk pemberian kampung cukup dengan 1 cm, dan untuk bagian belakang juga, untuk bagian bawah juga 1 cm, kerongongan 1 cm. Jadi ini 1 cm aja untuk bagian kampungnya. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Setelah tadi udah kita potong untuk bagian belakangnya, kemudian kita potong untuk bagian depan. Untuk bagian yang ini bagian sisi. Untuk potongan yang ketiga, ini kita kasih warna hitam sama seperti bagian belakangnya. Ini langsung aja kita potong dua kali untuk kanan kirinya. Kemudian setelah itu kita potong untuk bagian ini udah kita aku letakin di bagian atasnya. Ini udah dua lapis untuk bisa jadi kanan kiri, dan langsung aja kita potong. Untuk bagian kampus sama, untuk pemberian kampus cukup dengan 1 cm saja. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Setelah udah ini kita potong, lalu untuk langkah selanjutnya kita potong untuk bagian TM untuk kombinasi warna hitam dengan lebar 5 cm dan panjangnya sepanjang panjang bajunya. Untuk cara mengukur untuk panjang bajunya, untuk memotong warna hitamnya yang akan kita kombinasi bagian tengahnya ini. Nanti kita rompok bagian ininya dari sini 5 cm. Untuk video sebelumnya, tadi kan udah aku potong untuk 5 cm-nya ke kanan dan kiri. Jadi ini aku sambungin lagi. Jadi untuk sebelah kanan ini kita majukan dari TM itu 2,5 cm. Untuk bagian kanan dari TM ini kita majuin 2,5 cm, lalu nanti bagian kiri itu akan dari TM itu kita masukkan 2,5 cm karena yang bagian kiri udah kita masukkan di bagian kanannya. Jadi ini kita ukur dari kerung leher sampai ke bawah. Di sini ada 1,32, kita lebihkan, kita potong sekitar 1,37. Hasilnya untuk potongan gamis kayak gini. Ini untuk hasil sementara, kalau digabungin nanti hasilnya akan kayak gini. Untuk bagian tengahnya ada kombinasi hitam dan itu ada garis princess, dan untuk bagian depan nanti ada kita pasang listriting karena ini busui. Dan untuk bagian bawahnya ini membentuk line.
Jadi untuk pembuatan bra tadi kan sudah saya jelaskan, untuk bagian lingkar badan langsung tarik garis ke bawah. Setelah tadi udah kita selesai untuk memotong bagian kain hitamnya, sekarang kita potong untuk bagian warna kremnya atau coklat susu. Kita ambil untuk pola bagian depannya. Dan pertama kita potong dulu untuk bagian kirinya. Kita potong satu persatu. Ini perhatikan dulu untuk bagian-bagian buruk dan bagian baik. Untuk bagian baik, ini posisinya yang bagian luar itu di atas. Pertama, kita potong dulu untuk bagian kiri. Ini kita ambil, yang ini bagian kiri yang sudah kita kurangin 2,5. Nah, jadi nantinya kayak gini. Nanti kita potong ininya untuk bagian kanan, kiri, dan bahu. Ini 1 cm semua. Jadi nanti kita untuk pembuatan gamis ini tidak memerlukan rudder. Nah, ini setelah udah kita potong untuk bagian kirinya. Sekarang ini kita lipat dulu untuk bagian kirinya. Sekarang kita potong untuk bagian kanan. Bagian kanan yang tadi untuk bagian TM ini kita tambahkan 2,5 cm. Karena untuk bagian kiri tadi kita udah kurangin 2,5, jadi 2,5-nya kita pindahkan di bagian kanan. Karena nanti untuk memasang resletingnya itu tidak di bagian TM tapi di bagian sebelah kiri TM dan ke kiri 2,5 cm. Nah, ini kita udah potong untuk bagian kanannya, jadinya kayak gini. Dan setelah itu udah selesai untuk memotong bagian badan, kemudian tinggal kita memotong untuk bagian lengannya. Setelah ini kita udah buat untuk pola gamisnya. Sekarang aku tunjukin cara menjahitnya. Pertama, kita ambil untuk bagian depan yang bagian kanan. Kita rompok dulu untuk bagian TM menggunakan kain hitam ini. Kita ukur dulu dengan lebarnya ini. Di sini ada 8 cm. Berarti dari sini kita ukur dari TM ke sini 8 cm. Kita beri tanda. Setelah udah kita beri tanda kayak gini, kita rompok. Pertama, kita jahit dari bagian ini dulu. Ini kita letakkan di bagian yang sudah kita beri tanda tadi. Lalu ini kita jahit di sini. Setelah udah ini udah kita jahit kayak gini, kemudian kita balik kayak gini. Nah,
Nah, jadi ini rapi jahitannya, kelihatan di bagian dalamnya. Setelah udah kayak gini, ini kita rapikan dulu. Dan bagian kampuh TM ini yang akan kita pasang resleting, ini kita jahit dulu. Setelah udah kita jahit kayak gini bagian ininya, kemudian bagian TM ini kita obras dulu untuk kanan dan kirinya. Bagian ini juga, ini bagian kiri dan ini bagian kanan. Ini garis princessnya. Dan ini juga bagian kiri dan ini bagian yang princessnya, yang akan kita pasang resleting. Nah, setelah udah ini kita obras, kemudian kita langkah selanjutnya untuk memasang resleting. Untuk pemasang resleting ini, untuk cara aku, pertama ini kita jahit dulu untuk bagian bawahnya. Kita tidak jahit dari atas ke bawah sekitar 21 untuk memasang resletingnya, dan kemudian dari 21 ke bawah ini kita jahit. Setelah udah kayak gini, udah aku jahit, langsung aja ini kita pasang resletingnya seperti biasa. Aku udah sering banget nunjukin cara memasang resleting Jepang dengan mesin ini. Ini udah aku ganti juga untuk sepatunya, untuk memasang resleting menggunakan model sepatu yang satu seperti ini. Nah, setelah udah kayak gini, baru ini kita pasang, kita taruh di bagian atasnya. Nah, ini udah aku pasang resletingnya kayak gini. Udah kayak gini. Dan kemudian ini kita pasang juga. Setelah untuk bagian resletingnya sudah kita pasang, kemudian langkah selanjutnya kita memasang untuk bagian kanan kirinya untuk garis princessnya. Kita ambil kain yang warna hitam untuk kombinasi di sebelahnya kanan dan kiri. Dan sebelum ini jangan dioblas dulu karena ini cuma kampuhnya 1 cm, jadi kita pakai kampuh tutup. Nah, kita pasang dulu untuk bagian ini, udah aku kasih jarum tentu. Nah, setelah dua-duanya udah kita sambungkan kayak gini dan sudah jadi untuk hasil bagian depannya, tinggal untuk bagian kampuh ini kita obras aja dengan kampuh tutup. Jadi ini kampuh tutup karena kita gunain kampuhnya 1 cm, jadi tidak perlu menggunakan kampuh buka.
Jadi untuk hasilnya, untuk bagian depan itu kayak gini garis princessnya. Bagian kanan kiri ada kombinasi warna hitam dan bagian tengah juga iya, dengan cara kita rompok di sebelah kanan dan kayak gini. Tinggal nanti kita setrika aja supaya lebih rapi. Dan setelah udah kayak gini, udah juga kita obras, dan langsung aja kita pasangkan bagian sisi dan bahu. Ini kita jahit untuk bagian bahunya. Untuk bagian bahu juga sama, kita jahit 1 cm. Bagian bahu kemudian setelah itu bagian sisi juga kita jahit. Setelah bagian sisi dan bahu sudah kita pasang, kemudian untuk selanjutnya kita obras dulu. Untuk bagian sisi dan bahu juga kita obras dengan kampuh tutup. Udah, untuk bagian sisinya udah kita obras. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita pasang untuk bagian leher. Untuk bagian lehernya kita gunain model dengan model split. Pertama ini kita ukur dulu untuk lingkar lehernya. Kita ukur dari depan dan kita ukur keliling dari depan sampai ke belakang. Nah, di sini ada 54 dan kita tambahkan kampuh 2 cm kanan kiri, jadinya 58. Nanti kita potong dengan panjang 58 dan lebarnya 3 cm. Cara untuk memotong sengkelit, maksudnya split, ini kita potongnya dengan kain serong dan aku lipat kayak gini. Jadinya untuk 58 1/2-nya 24. Dan untuk lebarnya ini 3 cm. Nah, langsung aja ini kita jahit. Pertama mulai kita jahit dari luar. Kayak gini.
hingga sampai batas yang sudah kita jahit. Ini kita jahit keliling. Dan untuk kampu hadapnya ke samping belakang. Jadinya kayak gini, ujung-ujungnya kita jahit. Kemudian setelah udah kita jahit untuk kainnya, lalu ini kita lipat ke bawah kayak gini dan langsung kita jahit. Ini kita lipat sampai menutupi kampuh. Jadi kayak gini untuk hasil keras split. Ini udah split kayak gini dengan lipat 3 cm. Cukup mudah dan simpel banget. Dan selanjutnya setelah sudah kita pasang split untuk bagian leher, langkah selanjutnya nanti aku juga tunjukin cara untuk menjahit lengannya. Karena di bagian lengan ada model manset kerut. Jadi jangan sampai ketinggalan di video channel ini.